Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dalam operasi tangkap tangan. Dalam OTT ini KPK mengamankan 6 orang. Laman CNNIndonesia.com memberitakan 6 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut berasal dari sejumlah unsur, termasuk kepala dinas, kepala bidang, PNS, dan pihak swasta. Juru bicara KPK Febri Diansah yang dikonfirmasi Rabu malam mengaku ke-6 orang tersebut dibawa ke Polres tempat. Febri juga mengatakan OTT ini terkait izin lokasi reklamasi di Kepulauan Riau. KPK juga menyita uang senilai $6,000 Singapura atau sekitar 62 juta rupiah. Sementara itu, kabar penangkapan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun oleh KPK membuat Mapolres Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang menjadi lokasi pemeriksaan dijaga ketat Rabu malam. Pemeriksaan ini pun diakui Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Effendri Ali, namun pihaknya mengaku belum mendapatkan data pasti siapa saja yang diperiksa. Bisa jelaskan. Memang ada kegiatan di kantor reskrim bawah, pemeriksaan oleh tim dari Jakarta. Namun siapa yang diperiksa, berapa orang yang diperiksa, dalam rangka apa, bukan kapasitas saya untuk menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mohon pengertian dari rekan-rekan, tim sedang bekerja.